Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan saya di channel Cerdik Elektronik. Pada video kali ini banyak sekali ya request skema kapasitor bank yang kemarin itu ya, yang saya bikinkan kemarin itu banyak sekali komen-komen, Mas Bang, skemanya mana? Bagaimana skemanya? Banyak sekali ya. Nah, kali ini saya buatkan skemanya ya. Seperti ini skemanya. Ya, seperti memparalel elko seperti biasa ya ini ya. Tidak beda jauh. Dan kemarin itu saya memakai elko 6800 mikrofarad ya. Di paralel 12 biji. Cuma seperti ini ya. Dan katanya bagaimana caranya pasang milar bang, mas, dan lampu LED-nya. Kalau itu ya cuma disambung biasa ya, di paralel biasa ya. LED itu kan cuma sebagai indikatornya saja. Kalau milarnya itu ya tinggal diparalelkan saja dengan elko ini ya. Ini misal milar diparalelkan di sini ya. Ini milar. Satu 04 ya. C. Ini juga. Ada yang tanya, Mas, itu milarnya fungsinya buat apa? Kan sudah ada elkonya itu. Iya, jadi ya milar ini berfungsi sebagai filter frekuensi ya. Biar bersih ya, walaupun pengaruhnya cuma sedikit sekali, hampir enggak terlalu signifikan lah. Ini ya di sini satu 04 ya. Di sini juga itu 04 ya. Nah, ini ya tinggal disambung ke apa binding pos itu ya, yang jalur outputnya itu. Ini kan min, ini yang min ya, di sini yang min, sini plus. Ini kalau tarik ke sini, min ini plus, tarik ke sini. Maaf ya gambarnya jeleknya. Nah seperti ini plus, ini milar, ini gambar elko ya. Ini plus, ini min ya, negatif, jalur negatif di paralel ya. Ini chamber, chamber. Kalau LED itu, oh ya, kemarin itu kan saya kasih resistor double ya, dikasih dua yang LED-nya itu loh ya, plus sama negatifnya ya itu ya kemarin. Nah
Gini aja, anggap aja ini resistor. Aduh, macet lagi. Resistor ini kan LED nih, LED lampu LED-nya itu. Gimana ya? Mengatnya. Aslinya ini resistornya dikasih satu ya juga nggak apa-apa ya ini. Karena kemarin itu stok yang ukuran yang agak tinggi nggak ada, jadi saya kasih ukuran 1 kilo apa berapa itu kemarin, dan saya kasih di negatif dan positif ya. Ya cuma gini aja ya, simpel ini skemanya, tidak ribet ya. Dan kemarin juga ada yang request, bang part 2 nya mana, bang yang kapasitor yang apa, yang mikrofaradnya besar itu loh mana kok belum dibuat. Ya maaf ya, karena waktu-waktu ini belum bisa karena faktor pekerjaan juga ya ini ya, dan banyak pesanan juga, jadi belum bisa karena bahan juga terbatas ya. Ya jadi ini ya skemanya. Mungkin cukup sampai di sini saja ya video skemanya. Dan kalau ada yang perlu ditanyakan lagi bisa komen di kolom komentar ya. Oke, cukup segitu saja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.